بسم الله الرحمن الرحيم. Waduk ini kering, muncullah istana dari abad ke-15 sebelum Masehi. Reruntuhan istana dan kota kuno yang berasal dari zaman perunggu tiba-tiba muncul ketika musim panas membuat waduk Mosul di Irak mengering. Reruntuhan ini termasuk sebuah istana dengan tembok setinggi 7 meter yang di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan dekorasi lukisan mural. Para arkeolog menduga situs Komune berasal dari masa kekaisaran Mitanni, sebuah kerajaan di Timur Tengah yang memerintah sebagian dari Suriah dan Mesopotamia Utara dari abad ke-15 hingga abad ke-14 sebelum Masehi. Hanya 3 situs lain dari periode ini yang dihubungkan dengan istana Mitanni dan semuanya ditemukan di luar kekaisaran. Komune sendiri menawarkan wawasan tentang kehidupan di pusat kerajaan. Permukaan air yang rendah di bendungan Mosul pada tahun 2010 pertama kali mengungkapkan pandangan sekilas dari struktur yang terendam. Tetapi kami tidak dapat menggali di sini sampai sekarang, kata Hasan Ahmed Kasim, wakil pimpinan penggalian dan arkeolog dari Organisasi Arkeologi Kurdistan di Duhok, Irak. Istana di situs itu diperkirakan pernah berdiri hanya 20 meter dari Tigris, menghadap ke sungai dari posisi bukit di tepi sungai. Dan dinding teras yang miring mendukung sisi barat istana. Di sebelah utara terletak sisa kota. Menurut survei arkeologi yang dilakukan di sekitaran reruntuhan istana, sebagian tim menggali 8 kamar, beberapa di antaranya dibangun dengan lempengan batu bata. Lukisan-lukisan di dinding-dinding istana mempertahankan jejak warna-warna merah dan biru cerah. Bangunan-bangunan penting yang didirikan oleh Kekaisaran Mitanni seperti istana ini kemungkinan besar dihiasi dengan mural berwarna-warni. Beberapa lukisan masih bertahan sampai sekarang, membuat penemuan di Komune menjadi sensasi arkeologis, kata Ivana Puljis, salah satu pemimpin eskavadian seorang arkeolog Universitas Tübingen, Jerman. Juga ditemukan di dalam ruangan-ruangan istana sebanyak 10 tablet tanah liat bertulis huruf baku Mitanni, salah satu bentuk tulisan paling awal yang diterjemahkan oleh para ahli di Universitas Heidelberg, Jerman. Menurut terjemahan tulisan di salah satu tablet, situs itu mungkin adalah kota kuno Zahiku. Referensi ke kota ini muncul dalam catatan sejarah yang berasal dari sekitaran 1800 sebelum Masehi, menunjukkan bahwa Zahiku berdiri di lembah sungai Tigris setidaknya selama 4 abad, kata para peneliti dalam pernyataan itu. Ketika Kekaisaran Mitanni runtuh, penguasa Assyria yang menaklukkan adat Nirari membantai penduduk Taidu, ibu kota Mitanni. Berabad-abad kemudian, para arkeolog menemukan beberapa sisa-sisa kerajaan yang dulunya besar, bahkan lokasi ibu kota Mitanni Taidu tidak pasti, kata para peneliti. Penemuan Istana Komune dinilai sangat penting untuk merekonstruksi garis waktu peradaban kuno ini dan merupakan salah satu penemuan arkeologis paling penting di kawasan ini dalam beberapa dekade terakhir.